semuanya, good morning. Jadi hari ini aku mau camping. Kita kan mau camping, terus nanti mau bakar-bakaran gitu. Jadi kita sekarang mau otw ke Homeplus, mau beli daging wagyu gitu sama beberapa snack. Kalian ikutin terus ya, bye bye. Ini loh. Ya mikirnya gitu kalau mau. Iya kan, ini aja ya. Iya sih. Kita harus beli susu. Oh iya, yang tiga gitu ya. Soalnya kita mau minum coklat. Iya, hot coklat. Kita udah bawa dari rumah. Udah yuk, kita lanjut ke cari sayuran atau cari garam. Ini yang kita beli ya sayang. Nying. Banyak banget, sampai bubur loh. Setelah menghabiskan uang di Homeplus, makan dulu deh gitu. Soalnya jauh perjalanan tuh kayak 2 jam men. Emang sih kalau daerah-daerah kayak campsite gitu pasti nggak mungkin di Seoul. Seoul udah terlalu sangat kota. Ini makanannya udah sampai. Ini makannya harus pelan-pelan karena baju aku lumayan terang. Iya nggak sayang? Cepat. Jahat banget. Abis ini kita kayak mau beli Apple Watch kan sayangnya? Ini kacamata Gucci. Enggak. Aku nggak mau beli kacamata Gucci. Lebih creamy anak sih dikit. Tadi kakinya baik banget gitu loh. Iya enggak sih? Mm-hmm. Kayak kita diliatin banget ya kayak mau kalau kita enggak tahu kayak mereka mau liatin gitu. Cuman kan aku orang Korea. Pokoknya aku tinggal makan dulu aja ya, guys. Bye bye. Baru aja nge-print tiketnya. Sekarang kita mau naik ke busnya. Kita udah di bus dan tempat duduknya enak banget sih, sumpah. Jadi ini tuh satu kali pergi tuh kayak 11.000 gitu ya. Ya enggak sih 22.000 tuh berdua. 11.000 berarti berapa sih rupiahnya? 130-an. Keluar daerah gitu sih. Termasuk murah. Kita camping, pokoknya kita campingnya semangat banget. Kita udah beli daging, udah nge-booking. Udah tinggal bodiri aja nanti deh. Kita ke sana kita lihat tendanya. Jalan ke sana kayak 2 jam gitu sih. Jadi kalian tungguin ya. Bye bye. Yeay, kita udah sampai di camping jang. Kita udah sampai di campsite-nya. Ini dia kayak gini suasananya. Ini tenda yang tadi yang glamping. Terus ada petanya gitu. Pokoknya yang di sebelah sini tuh yang berjejer sama aku tuh dia glamping gitu yang kayak aku tunjukin gitu. Terus sebelah kiri itu dia ada kayak pen car gitu ya, apalah gitu. Tuh mereka juga di sini juga buat bakar-bakar. Terus dia juga nyediain ini nih, kayak cuman lahannya doang gitu loh. Kalian bawa camping sendiri kalau mau murah. Jadi kita sebelum kita bakar-bakar, kita room tour dulu guys. Oh tadi pas kita datang tuh dia ada ininya gitu loh, buat anti nyamuk deh kayaknya. Pintu masuk, terus di sebelah kanan itu mereka nyiapin ini buat bakar-bakaran. Ini kayak bangku dua sama ini kayaknya nanti nggak tahu deh, tapi figurat ini buat apa. Terus sebelah sininya ada kaca. Terus habis itu ada kulkas. Terus ada ini kayaknya heater sekalian AC deh. Terus jen kita, terus dekorasinya kayak gini bagus banget nggak sih? Ada Marshall, ada notebook gitu. Lucu deh ini, aku tadi baca-baca kayak yang pernah kesini tuh kayak nulis gitu. Nah, kita nulis aja. Terus dia ada satu queen bed size. Terus itu ada ini proyektor ternyata di sini. Berarti ntar kita nonton kayak ke arah sini ya. Itu
Terus ada charger, ini ada lampunya kalau termalam terlalu gelap. Sebelah kanan, sebelah kirinya itu ada kayak surat gitu, welcome, bla bla bla. Terus cara buang sampahnya gimana, check outnya gimana. Terus dikasih plastik buat, ya kalau kita ada sampah makanan. Di sini tuh dapat dua kursi, terus disediain kayak, oh ini buat minum alkohol sih sebenarnya, tapi kita nggak pakai. Terus di sini ada hair dryernya, sama udah disediain itu loh kayak sikat giginya, samponya, semuanya di sini. Anduk juga tuh di belakang. Aku nggak tahu ini apa. Iya deh AC. Terus di sebelah sini tuh kayak ada peralatan makan. Nanti kalau kita mau makan, udah deh. Di sana juga tuh ada peralatan makan. Udah deh gitu aja sih. Terus ngasih kayak kulkas gitu. Tuh kayak lumayan lah ya. Cuma buat semalam doang mah. Terus tadi kita, oh mereka nyiapin kayak minum gitu, ternyata dua nih. Tadi kita beli Coca-Cola, terus Toretta. Terus tadi kita beli ini Wagyu, ini yang, ini bagus banget sih. Tapi ternyata kayak agak melayang gitu gak sih yang, karena ternyata perjalanannya tuh kan di peta sama kayak perkiraan itu 1 jam 55 menit. Tapi ternyata macet, kamu tidur tadi, macet banget. Terus tuh kayak jadinya kayak berapa jam? 2 jam setengah ya? Tapi still okay sih. Oh iya nih rosemary. Gak tau sih, ngide banget kamu beli ini. Sebenernya kan kita bakar di grill gitu pakai rosemary emang ya. Oke lah. Ini bawang, tadi tau gak di bus aku tuh kayak nyium, ini bau apa sih enak banget. Kayaknya bau ini deh. Oh enak banget. Bawang. Terus ini cotton remen. Tapi kayak aku gak yakin sih ini. Oh iya, kita beli ini juga. Terus ini kita beli samyang yang keju. Oh iya, sama ini. Sama lagi ya, poka chip. Karena ntar malam kita mau nonton ya ceritanya. Terus ada bubur batch pagi sama susu. Nanti kita mau bikin hot chocolate gitu ya Beb ya, sama sin ramyun. Terus, oh ini total kita belanja. Kita harusnya menghabiskan uang 87.000, tapi karena saya membership Home Plus, diskon 22.000 jadi 25.000. Udah deh, itu unboxing apa yang kita beli. Nah. Few moments later. Semuanya ada bawa. Terus itu aja nggak sih ada tempatnya? Jadi abis ini kita ternyata setelah kita pikir-pikir mendingan dibakar aja karena kita nggak beli apa namanya minyak. Terus kita baru beli charcoal, nanti mau ditaruh di sini. Karena itu arangnya agak lama ya, itu udah lumayan sih cuman agak lama. Saya memulai dengan masak mie dulu. Tadi kita beli mie juga, kita beli sin ramyun. Kita lagi senang, yay lapar. Kita habis nggak? Hah? Nggak ya? Hah?
rokok lagi kok. Dihilangin smoke-nya. Ya, setelah makan daging kita mau makan ramyeon. Good morning. Sebenarnya kita bangun kayak 30 menit yang lalu, terus kita kayak beres-beresin kamar. Terus ini udah naro meja, kita mau makan, mau sarapan di sini. Yay, kita mau makan. Oh, dingin. Aku lagi suka banget sama buldak bogemyeonnya yang ini. Yang 4 jenis keju. Mau kuahnya sayang? Kita tuh kayak miskin air gitu weh. Memang nih sumber air tidak dekat. Apa ya sayang ya? Ini tuh kita kalau bisa seminggu di sini ya sayang ya. Kayak benar-benar jauh dari manusia gitu. Kayak aku extrovert sih jujurly. Maksudnya kayak tipikal orang yang senang ngomong sama orang lain. Cuman kadang ya saya ya stres. Kelihatan gak sih ya guys? Pokoknya ini kayak keju banget, rasanya keju banget. Tapi kejunya tuh yang enak gitu loh, bukan keju yang bikin enak gitu. Ini kejunya tuh yang pedes-pedes enak gitu. Terus minumnya pakai Toretta since morning. Ya, pokoknya ini minuman favorit aku. Kalau dia Coca-Cola dia mah. Tapi kalau dari pagi makan ini tuh kayak not my style banget gitu. Soalnya aku tuh kalau pagi either gak sarapan atau sarapan yang sehat gitu loh, kayak buah-buahan atau bubur, oat. Ya, yeah, kita sering makan oat juga. Aku tuh makan ramen kalau bisa stres doang tau. Aku kangen duit dah. Cuci piringnya di sini guys. Terus di sini tuh kayak kamar mandinya gitu, bersih banget kok sama tempat mandi. Terus di sini tuh kayak mini market, super mini. Tuh ini bayar sendiri semuanya self. Ada snack, ada ramyeon, ada everything here. Oke deh, juga jual kayu gitu. Udah deh. Jadi guys kita tuh terus cuci piring sendiri. Terus mereka udah nyediain tempat kayak gini gitu loh. Iya, terus airnya untung panas gue. Kalau airnya gak panas aku gak mau cuci piring sih. Kamu aku cuci piring. Yay, kita udah di Seoul lagi. Kita sekarang mau cari makan siang. Mana sih? Di mana? Kita mau makan PF Chang. Kita beli yang kayak gede gitu loh. Tuh. Tapi ternyata isinya gak banyak banget sih. Terus ini makanan kedua. Nasi goreng, ini wanginya enak banget by the way. Terus ini Mongolian beef, ini enak banget by the way guys, gak bohong. Wanginya enak banget, soalnya dia masaknya pakai wok gitu loh. Mantap, mantap.
terus makan terus. Ih, ayang. Guys, kayaknya videonya sampai sini dulu aja. Makasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kalau kalian mau request video apa lagi, komen aja di bawah. Bye bye, see you on next video.